sidangnya ditunda. Ditunda. Ditunda karena apa? Makin panjang prosesnya. Enggak kecewa. Ya, memang ini kan prosesnya dan tidak perlu menyegerakan sesuatu yang sudah ditentukan di dalam sidang. Lebih santai aja itu yang menerima aja penundaan ini. Santai. Enggak, makin lama kan makin deg-degan gak sih, Jo? Deg-degan sih ya, deg-degan. Tapi kan ya ini bagian dari rencana yang di atas kan. Kalau nggak jadi mungkin seandainya tuntutannya hari ini dibatalkan mungkin bisa jadi lebih berat. Tapi istri sendiri gimana, Jo? Kecewa? Istri sendiri gimana? Oh, nggak ada kecewa. Kita sebut menerima apapun kondisi hari ini, nggak ditunda. Kalau seandainya dilanjutin bisa jadi lebih berat. Tadi juga sempat mesra-mesraan gimana itu, Jo? Ya pacaran di ruang sidang. Ngapain sih ini cepet selfie juga sih? Iya. Jarang-jarang selfie pakai baju gini. Lepas ini baju mahal loh. Tapi kegiatan gimana sih di rutan? Ya, saya banyak-banyak ngapalin Al-Qur'an, kemudian beberapa sih bikin lagu buat dijual sama teman-teman yang ada di dalam sana, katanya buat istri lah nyanyi. Kebetulan di dalam juga ada semacam fasilitas alat band gitu. Ya, saya nggak mau bener kalau untuk profesi saya nggak mau lagi profesi musik. Mungkin sesekali boleh untuk menghibur diri, tapi kalau untuk berprofesi di musik mungkin ya. Hafalan ada berapa? Alhamdulillah ada Adis, ada Ayah. Ada yang ngajarin juga di sana apa gimana, Jo? Sebenarnya saya punya basic, jadi tinggal dilanjutkan aja. Apalagi saya kan pernah sekolah di sana, jadi nggak terlalu tanya terlalu tajud juga atau semua juga. Kan? Jelas, niatan pengen jadi ustadz. Enggak pengen jadi. Kenapa sih? Pengen memperbaiki diri aja sendiri. Umur udah 40 tahun. Kasih dulu.